Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-28. Artinya kita berada di fase terakhir daripada tiga fase yang ada di dalam Ramadan. Artinya kita masih berada di 10 akhir bulan Ramadan dan kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhiruhu 'itqun minan nar. Akhir daripada Ramadan adalah kebebasan dan kemerdekaan daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah, marilah dalam suasana akhir-akhir Ramadan ini yang sudah diselimuti perasaan gembira karena kita mungkin satu hari lagi besok hari Senin dan insya Allah kemungkinan besar hari raya kita akan bersamaan dengan kaum muslimin bersatu seluruh Indonesia. Adapun sebagian kecil itu biarkan saja. Kenapa? Karena insya Allah kita hari raya pun adalah hari Rabu karena Muhammadiyah sudah memastikan diri atau mengumumkan bahwa hari raya adalah hari Rabu karena mereka berpatukan dengan hisab, sementara kita pemerintah dan kaum muslimin yang lainnya bersama organisasi Islam besar lainnya diantaranya adalah Nahdlatul Ulama dengan memakai metode ru'yatul hilal, melihat bulan. Kenapa insya Allah ada kesamaan? Karena menurut ilmu hisab ada timbulnya bulan itu ada dua hal. Satu, ada yang disebut dengan wujudul hilal ghairu imkanir ru'yah. Yang kedua, wujudul hilal mungkinur ru'yah. Pertama, bulan itu timbul tapi tidak memungkinkan dilihat. Yang kedua, ini yang jadi masalah Muhammadiyah. Yang penting bulan itu timbul, dilihat apa tidak dilihat itu urusan lain. Nah, sedangkan kita ada yang disebut dengan wujudul hilal mungkinur ru'yah. Bulan itu timbul dan memungkinkan dilihat. Nah, sehingga dalam teorinya memungkinkan dilihat itu tergantung seberapa jauh posisi timbulnya bulan itu di atas ufuk. Dan insya Allah sore Selasa itu ketinggian bulan itu mencapai 8 derajat menurut ilmu hisab. Kalau 8 derajat itu boleh dikatakan sangat mungkin, bukan mungkin lagi, sangat mungkin terlihat. Biasanya yang terjadi perbedaan itu adalah
apabila dalam catatan ilmu hisab ketinggian bulan itu 2 derajat, ini akan terjadi perbedaan dengan orang yang ahli hisab dengan orang yang memakai metode ru'yah. Makanya pemerintah kita mengambil patokan, bahkan katanya mengambil kesepakatan dengan negara lain yang serumpun seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, itu mengambil patokannya adalah 3 derajat. Sekalipun Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, beliau mengatakan ketinggian bulan 2 derajat itu sudah boleh diperpegangi dalam metode hisab, karena itu memungkinkan dilihat. Artinya insya Allah kita akan berhari raya bersama pada hari Rabu. Selebihnya adalah menunggu keputusan pemerintah. Itu yang menurut hasil muktamar Nahdlatul Ulama, bahwa kaum muslimin yang tergabung dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil keputusan bahwa metode kita adalah ru'yah melihat bulan, sehingga ada yang disebut sidang isbat penetapan ada tidaknya melihat bulan. Berikut pemerintah melewati Kementerian Agama mengumumkan tentang hasil dan keputusan daripada sidang isbat tersebut. Hadirin rahimakumullah, yang sangat penting bahkan lebih penting dari itu adalah kita mengintrospeksi, bahkan mengevaluasi, bahkan melihat apakah puasa tahun ini yang kita lakukan ibarat menanam pohon limau itu berbuah apa kada. Ibarat kita menanam pohon pisang itu, pisang mahuli kah, pisang ambon kah, berbuah kada. Ibarat menanam mangga gadung, berbuah kada. Kalau kita menanam pohon mangga, jangankan 1 pohon atau 10 pohon, kalau tidak ada buahnya merepotkan. Atau bahasa orang sekarang, pohonnya walang. Munnya walang, kada jadi apa-apa ngarannya. Orang nanam pisang kada ada buahnya apa-apa, ya sia-sialah. Padahal kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya, beliau mengatakan innama maqsuduna samar, tujuan kita itu adalah buah, las syajar, bukan pohonnya. Orang menanam pohon nyur yang utama itu adalah dicari buah nyurnya. Orang menanam pohon mangga yang sangat inti dicarinya itu adalah buah mangganya. Orang menanam rambutan Garuda, batuk dan sebagainya, itu yang tujuan utamanya adalah mencari buahnya, bukan pohonnya. Nah sekarang kalau dia menanam pohonnya ternyata tidak berbuah, kira-kira dia akan menyesal, dia akan meratapi, kenapa pohonku tidak berbuah, bahasanya walang, ada hasilnya. Nah begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah itu bagaikan kita menanam pohon. Kita sembahyang itu bagaikan menanam pohon. Kita puasa itu bagaikan menanam pohon. Nah permasalahannya, apakah kita akan memetik buahnya atau tidak? Kalau kita menanam pohon tidak memetik buahnya, maka susah dan payah inilah yang kita dapatkan. Apa yang dikatakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'athash. Banyak orang yang beribadah puasa namun tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Yang ada hasilnya cuma lapar dan haus, awak bekurus. Ya lumayanlah mun orang tegang takana diet mengurusi awak, ya adalah hasilnya mengurusi awak. Mun awak sudah kurus berdahulu, bertambah kurus, ini hajalah hasilnya, kurus ini hajalah hasilnya.
Kita tidak menghendaki demikian. Nah, disinilah sebenarnya oleh Imam Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab Tafsil Al-Maraghi ada sebuah indikator ibadah kita itu akan menghasilkan buah bagaikan pohon yang berbuah kalau ibadah kita itu kita laksanakan dengan baik. Beliau mengatakan kullu ibadatin sahihah ta'sirun fi tahzibi akhlaqi sahibiha. Setiap ibadah apapun kalau benar dilakukan, sah dilakukan, dia pasti membentuk atau membekas dan membentuk kepribadian orang yang melakukan ibadah itu. Kalau ibadah yang kita lakukan itu tidak menghasilkan, tidak membekas, tidak membentuk kepribadian diri kita, itu menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu belum benar, belum sah, belum sah. Dalam gambaran lain, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menggambarkan begini. Innamal a'malu suwa suwarun ashkhasun. Kita beramaliah, sembahyang, puasa, baca Quran, itu bagaikan bahasa kita gambar-gambar yang kita bentuk. Boleh jadi sebagaikan patung-patung yang kita bentuk. Ada yang begini ibadahnya terbentuklah begini, ada yang begini baca Quran ibadahnya terbentuklah begini. Nah, maka kalau patung ini tidak bisa hidup, apalah artinya? Apalah artinya? Simbol barabai ini burung anggang. Ulun sendiri kada pernah melihat burung anggang itu nang gaya apa. Patungnya ada, tapi kada hidup. Ya cuman sekedar pemandangan aja. Hanya sekedar simbol, sekedar pemandangan yang tidak ada secara khusus memberikan manfaat. Begitulah amaliah kita. Lalu agar amaliah itu bermanfaat, hidup, dia membutuhkan roh. Dia membutuhkan roh. Roh inilah yang disebut dengan ruhul a'mal. Rohnya amal. Di amal kita itu bagaikan batang tubuh kita. Batang tubuh kita ini tanpa roh dia tidak akan hidup. Semua ibadah yang kita lakukan itu bagaikan batang tubuh kita. Kalau dia tidak punya roh, maka ibadah kita, amal kita itu ya bagaikan batang tubuh kita tanpa roh. Artinya apa? Mati. Tidak berfungsi. Waruhul a'mal. Lalu rohnya amal al-ikhlasu, yaitu ikhlas di dalam beramaliah. Maka ketika kita sembahyang ada ikhlasnya, dan ini pokok utamanya ada ikhlasnya, berarti sembahyang kita punya roh, hidup. Kalau hidup berarti bermanfaat. Puasa kita ikhlas berarti punya roh, hidup. Inilah yang dikatakan Nabi, man soma ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan karena cinta kepada Allah, karena iman, dan karena keikhlasan. Nah, ini ada rohnya. Ada rohnya. Rohnya itu adalah cinta dan keikhlasan. Maka dia berhasil dalam
puasa itu kharajat zunubuhu kayaumin waladathu ummuh. Dia keluar dari dosa-dosanya bagaikan seorang bayi baru dilahirkan ibunya. Kalau bayi baru dilahirkan ibunya, Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, bersih. Maka begitulah orang puasa. Apabila dia melaksanakannya dengan keimanan, kecintaan kepada Allah, punya roh ikhlas, dia akan menjadi fitrah. Makanya begitu dia keluar Ramadan disebutlah Idul Fitri, hari raya gembira. Hari raya itu kan disebut kegembiraan. Kenapa? Karena fitri, karena bersih kembali. Nah, lalu capaian yang kita capai dalam puasa itu kita lihat ayatnya. Apakah habis puasa ini kita akan mendapatkan buah dari puasa kita? Setelah kita mendapatkan kefitrahan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan atau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar tujuannya kalian menjadi orang takwa. Berarti buahnya puasa adalah tattaqun, takwa. Kalau belajar ilmu sorab atau bahasa kerennya gramatika Arab, bahasa Arab dalam pondok disebut ilmu sorab, orang akan bisa memahami tattaquna la'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun, orang yang bertakwa. Itu namanya kata sifat. Takwa itu kata sifat. Berarti takwa itu sifat. Orang yang berpuasa tujuannya adalah membentuk sifat. Sifatnya adalah takwa. Terus orang yang bersifat takwa disebut muttaqin. Makanya orang mukhutbah faqad fazal muttaqun, sungguh beruntung orang yang takwa. Jadi takwa itu sifat, orang yang bertakwa itu disebut muttaqin. Nah, terus nangkai apa garang sifat takwa itu yang dibentuk oleh puasa? Lalu para ulama bervariasi bermacam-macam menggambarkan takwa itu. Ada yang lebih simpel aja, lebih simpel memahami takwa. Nang setiap hari Jumat, apalagi hari raya Ijwa, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pertanyaannya, takwa itu sendiri apa? Kalau kita kupas pian tentang takwa ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin ujar Sidin, at-taqwa fil Quran tutlaqu ala salasi ma'anin. Takwa
yang kalimat takwa yang ada di dalam Quran itu mengandung tiga makna. Berarti tiga tingkatan takwa itu. Nah, ini kalau kita jabarkan ucapan Imam Al-Ghazali ini membutuhkan waktu yang panjang. Kita mencari yang simple aja nah. Bahasa orang ini yang nyaman-nyaman ini sudah mudah dipaham, ringkas, mudahan kau menghasilkan ini karena buahnya ini. Kalau tanpa ini berarti puasa kita kadada buahnya. Apa kata ulama, takwa itu, sifat takwa itu tergambar dalam kalimat takwa itu sendiri. Apa? Pian bayangkan aja nah, mana nang bisa membayangkan. Nama-nama ngantuk kan usah dibayangkan. Kadang-kadang kalau juga membayangkan ngantuk. Takwa itu tulisannya tak kop besar, waw, ada huruf berbentuk ya, tapi itu adalah alif. Takwa. Ada huruf ta, ada kop, ada waw, ada alif. Tapi alifnya itu dalam ilmu sorab tuktabu bisuratil ya. Dia ditelus, ditulisnya aja bagaikan huruf ya. Tapi itu bukan huruf ya, itu adalah alif. Takwa, makanya ada langgar, langgar darut takwa, langgar ini takwa. Nah, takwa itu empat huruf. Ta, kop, waw, alif. Nah itulah takwa. Ada ngalih-ngalih, itulah takwa. Berarti terus itu takwa empat huruf itu apa? Nah kita urut. Ta itu apa? Kop itu apa? Waw itu apa? Alif itu apa? Pertama ta. Pertama ta itu adalah tajridul qalbi amma siwallah. Takwa itu adalah satu ta, tajridul qalbi, mengosongkan hati, mensunyikan hati, membersihkan hati, amma siwallah, dari apapun selain Allah. Nah kita lihat di dalam puasa kita dilatih ini hati, artinya nih takwa ini hati nih, urusan hati dulu. Takwa ini urusan hati. Hatinya napa? Nang lain daripada Allah Ta'ala itu kosong di hatinya. Dengan kata lain, hatinya ini banyak berhubungan dengan Allah. Hatinya ini kada sibuk dengan himamud dunia, pikiran-pikiran duniawiyah. Pikiran-pikiran dunia. Kada hatinya ini sibuk lawan Allah Ta'ala aja. Ini sifat orang takwa. Nah kita lihat aja, di dalam puasa kita dilatih. Dilatih hati kita ini, disuruh memperbanyak ibadah. Lalu ibadah itu akan mempengaruhi hati kita. Kemudian hati kita ini ternyata selalu terkoneksi. Bahasa orang internet nih, terlalu koneksi aja, tersambung. Tersambung terus nih. Tersambung terus lawan siapa? Lawan Allah. Nah inilah orang takwa. Berarti hatinya tidak tersambung dengan dagangan. Hatinya ini kada selalu memikirkan dagangan, kada. Hatinya tidak selalu memikirkan usaha. Bukan tidak dipikirkan, karena yang memikirkan ini akal. Hati jangan, hatinya ini lawan Allah aja. Nah ini orang takwa. Jadi koneksi hatinya itu lawan Allah. Ma aku jer, mun aku hatiku ini kada lawan Allah pang rancak yang taganang, tapi taganang lawan orang dekat dengan Allah. Itu kayak apa yuk? Yang umpama
Mama, mestinya hati kita ini terhubung dengan Allah, tetapi ternyata tidak. Hati kita ini selalu terkenang dan terbayang. Ayah nang lagu-lagu terkenang-kenang terbayang itu, tapi lain nang anu terkenang dan terbayang dengan orang soleh, dengan orang wali. Keganangan aku jadi apa yuk keganangan terus lawan guru sekumpul hati nih. Nah itu kayak apa? Nah ini ngarannya metode dalam tasawuf. Kunu ma'asadikin. Kalimat asalnya oleh para ulama begini, kun ma'allah fa'illam takun ma'ahu fa'kun ma'aman ma'allah. Kalimatnya begitu. Hendaklah hatimu ini selalu bersama Allah. Jika tidak, maka hatimu bersama orang. Yang orang ini bersama Allah. Dalilnya dalam Quran, kunu ma'asodikin, hendaklah kalian bersama orang siddiq. Bahasa dalam kehidupan kita nang nyaman dipahami, i'tibar Allah olahakan orang kada beisi kuota be internet nih, supaya terkoneksi ini kan maunya terkoneksi terus nih. Terkoneksi terus, tapi aku jir kada be kuota kaya bayu. Nah berarti kada terkoneksi. Kada terkoneksi. Namun ke itu je si pulan, ku buka aja hotspotnya. Bukannya hotspot, lalu mau hotspot. Nang mau hotspot ini kada langsung ka Telkomsel kada. Inya umpat di sini. Tapi nang di sini tahubung. Tahubung lah jua. Tahubung lah. Tahubung. Nang langsung terkoneksi, ini orang nang banyak kota nenek. Hebat nenek. Wah lancar karena kotanya hebat. Ya, udah kawa aku jar. Kada sanggup aku jar nenek. Namunnya kada sanggup, kada terkoneksi umpat nini nah. Umpat sini. Lalu hotspotnya dibuka, umpatnya terkoneksi juga karena nini terkoneksi. Nah iya itu kita lawan Rasulullah itu. Rasulullah itu bukan Allah Ta'ala. Kita ini disuruh mengingat Allah. Uzkurullah zikran katsira. Banyak-banyaklah kalian mengingat Allah. Terus kenapa mengingat Rasulullah? Rasulullah bukan Allah Ta'ala. Kayak gitu. Nah Rasulullah ini orang nang takuniksi harus lawan Allah. Jadi mun takuniksi lawan Rasulullah sambung juga ngarannya. Nang kayak orang hotspot tadi, tersambung adanya. Tersambung, tapi kan dia langsung matinya hotspotnya paget namanya. Nah, lalu Allah berfirman, ya Muhammad, man zakaraka fakat zakarani. Muhammad, siapapun nang mengingat engkau, siapapun yang menyebut engkau, sama aja mengingat aku. Kenapa? Karena Rasulullah itu terkoneksi lawan Allah. Hadirin rahimakumullah, beginilah andaknya kita lihat di luar Ramadan, setelah Ramadan ini hati kita ini banyak kemana nih? Bebangatkah koneksinya lawan Allah? Berkurangkah? Bila inya semakin kuat hati kita ini terhubung dengan Allah dengan sebab Ramadan tadi, karena baca Quran, karena ini, karena itu, berarti sudah satu nih. La'allakum tattaqunnya nih. Satu sudah. Alhamdulillah umma, nyaman banget mun orang nih hati ini terkoneksi larus lawan Allah Ta'ala, nyaman. Karena fungsi hati itu memang begitu. Hadirin rahimakumullah, satu, tajridul qalbi amma siwallah.
Yang kedua, berarti berawal takwa itu dari hati. Setelah itu huruf qaf. Ta qaf. Apa itu qaf? Qaf itu qana'atun biqismatillah. Qana'atun biqismatillah. Qana'ah dengan pemberian Allah yang berhubungan dengan rezeki. Artinya apa? Ini sudah sikap. Tadi hati, sekarang sikap. Puasa ini membentuk sikap kita, yaitu qana'ah. Apa itu qana'ah? Qana'ah itu adalah ar-ridho bil yasir minal ato. Hati kita ini senang, tidak galau, tidak resah, tenang-tenang saja, sekalipun Allah memberi rezeki sedikit. Hadirin rahimakumullah, permasalahan hidup sekarang ini, mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, kita hidup sekarang ini adalah permasalahan materi. Bahkan kalau mohon maaf sekali lagi, kalau kita memahami lebih jauh, ternyata sekarang ini kehidupan kita ini sudah yang disebut dengan kehidupan materialistis. Mohon maaf, ini sebenarnya filosofi barat. Kalau bahasa lain, inilah yang dikhawatirkan Nabi. Aku ujar Nabi, kada khawatir umatku itu dengan bermacam ini dan itu, kada. Yang ku khawatirkan lawan umatku itu, kalau umatku itu sudah pahamnya paham materialistis. Segala sesuatunya itu diukur dengan uang. Wah, ini rumit pian. Dan ini selalu diukur dengan uang, sehingga mohon maaf, ada istilah orang sekarang, laki-laki mohon maaf, apa biar tampan tapi kada mapan, ke belakang dulu dong. Biar tuha tapi mapan, maju ke depan. Iya kada? Beginilah. Karena ujar bini-bini, hidup kada bisa hanya tanpa, hanya dengan cinta. Kada bisa hidup hanya dengan cinta. Hidup ini butuh makan, butuh pakaian dan sebagainya. Benar katanya, uang bukan segalanya. Tetapi segalanya membutuhkan uang. Mbah Bian mohon maaf aja, oh ini biar muhafirut tuha tapi tabal kantung. Kalah nang anum ni, kalah. Iyalah Bu. Iya iya. Iya. Artinya apa? Inilah yang disebut kehidupan selalu diukur dengan material. Maka disebutlah dengan paham materialistis. Sampai orang sekarang berkata, hidup ini adul aja, ada amat. Ada duit ulusan lancar. Kan pemahaman kita, orang milihnya berduit bagaikan raja walau bungul. Orang pintar kan jadi bawahannya. Ini orang pianah kada tamat SD sekolah, boleh kita katakan anggap bodoh lah. Maka di SD aja kada tamat, tapi nya berduit. Mbah pian nang pintar-pintar tu kawa jadi bawahannya, nang ada-ada ni ke itu ah. Iya kada. Nah, datang nang bubuhan nang begelar-galar ke rumah minta bantuan. Datang ini. Nah. Ini pian. Sehingga ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah kehidupan materialistis ini.
Ibadah puasa mendidik kita agar kita bersifat kanaah. Kenapa orang kada sama rajakinya, kada sama takarannya? Orang biar berdagang sama, bahigaan kada sama hasilnya, karena rajaki itu sudah ditakar Allah, kada mungkin tatukar. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami sudah membagi-bagi si pulan kayak ini nah rajakinya, si pulan begini begini, sebenarnya sudah ditakar Allah, kada akan berkurang, kada akan bertambah, kada akan tahuruf. Tinggal kitanya aja nang menerima. Senangkah kada kah? Serakah kah kada kah? Nah, ini nang jadi masalah. Seorang ulama besar tabi'in yang disebut Sayyidut Tabi'in, penghulunya para tabi'in, Imam Al-Hasanul Basri. Beliau seorang ulama nang ahli tentang kehidupan alam barzakh. Bahkan ada gambaran dia orang ahli alam barzakh. Sidin mun melihat sipulan datang nih, umpama Sidin hidup, ulun datang kepada Sidin betakun guru kayak apa mama ulun, abah ulun di dalam kubur, Sidin kawa. Wah, ahli alam barzakh. Banyak rancak orang zaman Sidin tuh datang, guru kayak apa mama ulun di dalam kubur. Kayak ini kini sih, Mama Ikam tuh begini 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 begini. Nah, lalu dalam suatu pengalaman rohaniah berkaitan alam barzah ini, beliau bertemuan si pulan, ternyata disiksa Allah. Ditakuni gawian Ikam apa garang? Enggak, kalau kita kisah gawian ulun nipu orang. Datang si pulan takuni tersiksa dalam kubur, Ikam napa ini gawian ulun napa gawian ulun bekelahi terus gara-gara napa mahwalakan masalah warisan. Terus setiap orang yang tersiksa itu ditanya Sidin, ternyata beliau menyimpulkan, ujar Sidin, kada kurang dari 300 orang yang aku temui dan aku tanyai. Bahasa orangnya dirisit lah, dirisit di apa, ternyata aku punya kesimpulan, semuanya ini tersiksa di alam kubur gara-gara urusan raja keja. Iyalah, orang menipu itu urusan apa? Raja ke. Maling bang? Raja ke. Perampok? Urusan raja ke. Iti hija nang mana-mana urusan raja keja. Karena nang lain berarti izin urusan rejeki. Nah ini nang jadi masalah tuh. Sampai orang berucap tuh, lah jangan menggarak nasi piring gue, menggarak nasi piring gue nih, ya ini penyewaan gue. Iya urusan rejeki ini, pian ngalih. Ngalih. Makanya pemerintah tuh lah, bila urusan parut, urusan rejeki ini, hati-hati. Ujar ya, bang Ali urusan rejeki ini. Nah, kita ini diajarkan oleh Allah, karena sudah ditakar rejeki kita, kada sama, maka hendaklah kita itu ridho. Seapapun Allah memberi kita. Karena nang memberi rejeki lawan kita ini Allah, bukan nang lain-lain. Hari ini diberi Allah rejeki, alhamdulillah 100 ribu, biasanya 300 ribu, alhamdulillah. Kada merangut. Kada merangut. Esok diberi Tuhan 50 ribu, senang aja. Pokoknya hatinya senang aja, kada pernah mengeluh. Berapapun diberi oleh Allah rejeki, cukup.
Kada pernah mengeluh. Inilah yang disebut kanaah. Kanaah itu merasa cukup, senang berapapun diberi Allah walau sedikit, sehingga hidupnya tenang kada berpikiran sugih. Karena al-kana'atu kanzun la yafna. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kana'ah. Kenapa? Bila orang hidup itu kana'ah, bersyukur dengan apa yang ada, senang dengan apa yang ada, kada mau berhutang ke situ kemari. Kada mau. Kita ini karena kada bersyukur dengan apa yang ada, lalu ingin nambah-nambah, belubang di sana, belubang di sini, belubang di sana, belubang di sini, akhirnya pusing. Hanya cuman satu, aku supan hidup kada kaya orang. Iyalah, akhirnya apa? Pusing. Mikirakan, nah, inilah yang tergambar, mohon maaf. Mohon maaf, inilah yang tergambar dalam kehidupan kita. Ketujuh, mengaridit. Karena saking kehendakan, kada mau ukur rejeki, iya nang min. Ulun mohon maaf, Bu. Karena banyak keluhan gini, ulun bingung. Nang bini pegawai, nang laki pegawai, tapi min tiap bulan. Kada mau plus, min tiap bulan, bingung ulun. Ulun nang kada pegawai ini kan ada min-minnya plus saja ada. Ulun apa ini min? Oh ternyata hidup handak kaya orang. Nyata imun kaya itu artinya kada kanaah. Kenapa seberataan kredit omak? Ulun ngurajar kredit rumah, kredit sepeda motor, kredit mobil, kemudian kredit nama lagi, polkas dan sebagainya. Umah habis saya. Kenapa iya handak kaya orang nanti? Akhirnya apa? Akhirnya pusing. Akhirnya tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang. Ini namanya tidak kona'ah. Dan ini hidup kada mau tenang habis ya. Sugih tidak. Lamun orang tu sugih, masih aja memikirkan tambahan, 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 tambahan. Kada pernah bersyukur dengan apa yang ada. Kada pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Pada hakikatnya dia adalah orang yang miskin yang perlu dikasihani. Karena dia dibelenggu oleh hawa nafsu serakah dengan harta. Puasa mendidik kita agar qanaah. Nah, ada lagi. Tawari kredit ini, dah ada alhamdulillah. Nah, ada neji dilimati alhamdulillah. Bilinya sudah ada, mungkin itu jer hidup. Kada akan mbah, kada akan nyaman di bangja. Ukuran nyaman itu di mana? Ukuran nyaman itu di mana? Apa ukuran nyaman itu di mobil atau di hati dan perasaan? Ukuran nyaman pian di hati dan perasaan. Orang biar rumah kayak istana itu bagaikan neraka kalau pikirannya pusing, hatinya galau. Ya enggak ada? Ini ukuran nyaman di hati kita. Kekayaan, ketentraman, kenyamanan ada di hati kita, di perasaan kita. Bukan di materi, bukan di benda. Makanya ketika kita kada ada beban pikiran, kada ada perasaan, wah nyaman deh. Qanaah, qanaatun biqismatillah. Inilah puasa. Inilah orang takwa. Ini orang takwa. Kada bisa dikatakan qanaah kalau kesana kemari bikin hutang. Bahasa orang sekarang kada apa ganal pasak pada tiang kaya apa. Dah. Dua, karena waktu menyuruh mehati jam.
kita liwat-liwat, kesian juga. Nang ketiga, wow. Wow itu apa? Wafa'un bi'ahdillah. Orang takwa itu orang yang menunaikan janjinya terhadap Allah. Kita ini pernah berjanji lawan Allah. Kapan kita berjanji lawan Allah? Kita berjanji lawan Allah di saat di alam roh. Allah berkata terhadap roh kita, alastu bi rabbikum, aku ini Tuhanmu lah. Qalu bala syahidna. Roh kita menjawab, inggih pian Tuhan kami dan kami bersaksi dan kami akan taat. Lahir ke dunia, ngat janjimu, laksanakan janjimu kepada Allah. Janji apa? Janji taat kepada Allah. Yuk laksanakan sembahyang, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nah ini sudah kita praktikakan. Nang terakhir, alif, unsun billah, kejinakan, kenyamanan hidupnya hanya dengan Allah. Nah, orang takwa, orang yang tidak senang, orang yang tidak bangga, orang yang tidak senang hanya karena duniawiah, kada. Apa seseorang dapat jabatan tinggi lalu ia senang gembira? Tidak. Dia mendapatkan kekayaan yang melimpah, dia lalu menjadi senang gembira? Tidak. Dia mendapatkan kehormatan dalam kehidupan, kehormatan terhadap manusia, dan inikah yang membuat senang? Tidak. Kesenangan hatinya itu, ketentraman, kedamaian di hidupnya ini hanya dengan Allah. Bahasa kita kayak ini jenah. Inya bila inya kada ingat lawan Allah, gelisah. Ha gitu tuh. Bagaikan seorang bini kada kaganangan laki, kada nyaman hati. Nah, punya aku jar hati, punya bila asal lawan laki aja ada, berduit kah, ada berduit kah, tenang, tentram. Orang yang takwa adalah orang yang ketenangan, ketentraman, kenyamanan dirinya hanya dengan Allah. Dunia ini dan sebagainya ini hanya sebagai penunjang kehidupan, hanya sebagai fasilitas kehidupan, ini pun hanya sebagai penunjang kenyamanannya kepada Allah. Ini bahasa kita, bahasa umum simbolnya gitu. Nah, hati kita ini bila lupa lawan Allah, kada nyaman. Pokoknya bila inya rasa bila ingat lawan Allah tuh nyaman, dia tenang. Pokoknya inya tenangnya lawan Allah Ta'ala aja. Nah, lalu ini akan melahirkan kenyamanan, bahasa kita kenyamanan jasmaniah dan kenyamanan rohaniah. Allah menjanjikan innal jannata uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang yang takwa. Baik surga dunia apa ataupun surga akhirat. Ninya di dunia nyaman, nyaman. Kena di akhirat surga pula. Surga pula. Makanya tinggal kita, mudah-mudahan puasa, terbiah puasa ini akan menghasilkan lawan kita pribadi takwa. Sekalipun Nabi, kita pun tetap minta lawan Allah. Allah diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Ya Allah, beri aku petunjuk, beri aku sifat takwa. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa Rasulullah. Nah, secara umum kita bisa merasakan nang kaya apa setelah Ramadan ini
kita menyambut hari raya dengan gembira, senang dan sebagainya karena rahmat Allah. Berikut ifik Ramadan itu kita yang bisa merasakan kepada diri kita. Oh alhamdulillah, aku senang, tenang, sudah nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan surga duniawiyah yang dicapai dengan takwa. Hadirin rahimakumullah, terakhir ini namanya ilmu, penjelasan tentang ilmu. Nah, kemudian terakhir amal, yang mudah-mudahan dengan amal ini kita lebih tertunjang dalam mencapai takwa. Salah satu amalnya adalah yang ulun ingin berikan, dan pian mohon maaf terlambat lah, lendani terliwat nah agak siang. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkan amalannya zikir. Zikir ini bagian daripada amaliyah tarekat Idrisiyah yang didapat oleh Imam Ahmad Al-Idrisi, Ahmad bin Idris dari Maroko. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah secara yakzah, secara sadar, kayak kita ini bertemu, diberikan Nabi zikir. Zikir yang harus diamalkan. Nyaman aja zikirnya, ini kada ulun tulis, tapi mudah-mudahan hafal atau kena ditulis, terserah. Karena begitu kita mengamalkan ini, banyak yang kita dapatkan. Yang jelas ini adalah sambungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya, zikirnya ulun bacakan dulu, pian sambil dengarkan. Karena kita sama-sama membaca, berikut ulun jelaskan cara mengamaliahkannya. Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Kali lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Sekarang ulun baca pian iringi, kita baca 3 kali, hanya ulun jelaskan cara mengamaliahkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Apalah kira-kira? Bu, hafal bu. Nang 3 kali teh dia jadi hafal lah kira-kira. Nah, ada apa aja? Kada masuk, kada merikit. Ada kawai pula. Nanti kena ulun tulis, silahkan dipotokopi. Minta kertas kena, entah ada kertas. Ulun tulis, kena tolong dipotokopi. Silahkan bagi. Cara mengamalkan mudah aja. Ini kali lagi, ini amaliyah, bagian daripada amaliyah sebuah tarekat yang disebut dengan tarekat Idrisiyah dari Imam Ahmad bin Idris dari Maroko. Beliau bertemu dengan Rasulullah. Ini zikirnya. Untuk apa?
kepanjangan ulun jelasakan ini sudah kesiangan ulun. Nah, nang jelas itu untuk mengkoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga cukup. Mengamalkannya kadang kali juga imbah sembahyang 3 kali. Bisa imbah sembahyang 3 kali, habis sembahyang 3 kali. Apabilakah pendudian kah, penangahan kah, pemulaan kah dibaca karena banyak amaliah, terserah. Bila hendak banyak 300 kali, bila hendak banyak lagi 313 kali. Ya nang sedikit jigin 3 kali jigin. Ya Allah nang handap-handap aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Imbah sembahyang 3 kali. Hadirin rahimakumullah. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan. Ulun hari ini terakhir kuliah subuh di langgar ini. Maka selama ulun kuliah subuh di langgar ini ada ucapan perbuatan yang salah dan nang kada menyamankan, ulun banyak-banyak minta ampun dan minta maaf dan minta ridha, minta halal ulun ucapkan. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu siyaman wa siyamakum. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala, disihatkan Allah, dipanjangkan Allah umur kita, sehingga bertemu kembali di bulan Ramadan tahun akan datang. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. A'udzu billahi min al-shaytanir rajim. Wa la'ayyi mu'afaza daima bid-din wa dunya al-akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.